Hai, jumpa lagi dengan saya Farah Queen dalam Kuliner Ramadan. Menu kali ini adalah baronang kuah pedas. Kita panaskan satu buah wok pan. Sekarang bumbunya akan saya tumis terlebih dahulu. Saya menggunakan 2 sendok makan Sanya Royal. Minyak goreng ber-VCO dengan kandungan MCT yang membantu mengurangi resiko penyakit degeneratif seperti kanker. Sekarang kita tambahkan bawang merah, bawang putih, cabai merah, kunyit, jahe, 2 batang serai, kita tambahkan santan, baru kita masukkan ikan baronang, tinggal kita sajikan. Ini dia, baronang kuah pedas. Takut dengan kolesterol tinggi? Minum local tea 3 kali sehari, nikmatnya turunkan kolesterol. Sanya Royal bukan minyak goreng biasa. Local tea, nikmatnya turunkan lemak darah. Dari Mustika Ratu. Hai, jumpa lagi dengan saya Farah Queen dalam Kuliner Ramadan. Menu kali ini adalah martabak pisang keju. Saya menggunakan tepung kue martabak manis siap pakai pondan. Tepung olahan siap saji pilihan ibu Indonesia. Mudah, lezat, dan terjangkau. Tambahkan 2 butir kuning telur, air putih. Kita kocok dengan mixer. Setelah kita diamkan selama 1 jam, tambahkan margarin yang sudah dilelehkan. Kita tuang adonan martabak. Sudah mulai berlubang-lubang, kita tambahkan gula pasir. Martabaknya sudah matang pemirsa. Akan saya taburkan keju pro cheese. Hasil parut keju pro cheese tidak mudah putus dan tidak menempel di dinding parutan. Cocok sekali untuk martabak. Ini dia, martabak pisang keju. Menu praktis untuk berbuka. Pakai pro cheese lebih enak. Pakai keju pro cheese lebih enak. Play with magic, let's touch the magic.